Dek, ya. Kalau lu suka ngerayu nggak? Suka kayaknya. Sama siapa biasanya ngerayu? Sama pacar, temen. Katanya sama semua wanita enggak, juga. Sama pacar. Pacar tadi kan. Nih, seandainya nih ada Fanny sama Jill. Coba dong, kalau stand up kan biasanya suka ada jokes-jokes ngerayu tuh. Nah, seandainya lu ngerayu Fanny, coba. So, gak apa-apa ya. Fanny, aku mah gak cemburu dah. Cus ini. Oh iya bener. Pertama kali ngeliat kamu, aku suka mata kamu. Oh ya, kenapa? Dari mata kamu aku bisa tahu masa depan aku di mana. Tapi karena mata kamu, aku jadi skip mata. Aduh. Karena sekarang dunia hitam putih, cuma kamu yang berwarna. Tiba-tiba datang Jill, lo rayu lagi. Oh, begini jadinya. Enggak. Aku bisa jelasin semua. Coba. Kamu duduk. Oke. Enggak bisa. Dia enggak usah duduk, dia di sini aja. Oke. Coba. Ngerayu kamu ya? Kan ada aku, kok ngerayu dia? Ya udah, enggak apa-apa. Jika kalian berdua dirayu nih. Kita serah. Ih, enak banget. Bege banget ya. Ngerayu bukannya nyium-nyium, ngendus-ngendus. Lagi mikir. Karena kalau misalnya ngerayu itu harus memuji ya. Kan betul. Harus memuji. Jadi harus mencari bahan yang buat dipuji. Oh, oke. Okay. Jadi lu liat gue dari tadi lama, berarti gak ada gitu ya maksudnya. Ajar dong. Sebentar deh. Musik. Musik romantis. Aduh, gak kuat. Aduh. Bisa banget. Sakit. Pernah gak sih kamu ngeliat matahari? Kamu silau. Ya iyalah. Pernah gak sih kamu ngeliat bulan? Ekstras lewat. Jadi rusak. Ini bukan syuting. Moodnya udah dapet. Oh. Ya udah, terus. Ini gak usah pakai ekstra, oh. Paul. Buat hari ini syuting. Terus. Kan jadi lupa kan. Gak apa-apa. Silong, gak tau hari. Nah, harus ulang lagi. Moodnya biar dapet. Gua akan piano ini. Oke, dah. Oke. Kau pengen lihat apa sih seumur hidup? No. Kau pengen lihat apa sih? Di sumur hidup kamu. Lihat apa? Iya. Gak tau. Kamu gak tau lihat apa? Kamu suka lihat arsitektur gak? Suka. Kamu suka lihat terumbu karang gak pas kamu diving? Suka. Kalau aku sih pengen lihat kaki kamu. Aku pengen tahu surga bagi anak-anakku kayak gimana sih. Bisa. Boleh. Sekarang Fanny. Oh, ya. Aman, ada tukang es ya? Iya. Aku. Es. Gak ada yang beli ya. Lagi. Aku ingin anak dengan hidung kamu. Anak dengan alis kamu. Oke. Dan kamu dengan nama belakang aku. Oke. Maukah kamu menerima cintaku? Kamu mau ikut sama saya? Pusing lah pakai ini. Sumpah, sumpah. Mendingan sama Doraemon aja. Iya, ini bagus buat terapi otak loh.